Pak, terima kasih saya jelaskan sedikit. Mungkin teman-teman semua di belakang tidak membaca, mungkin yang di belakang sana, yang di tengah, yang ngobrol tidak sempat mendengarkan. Perhatikan sekali lagi, ini adalah sangat penting. Kita semua hidup di dunia ini, itu adalah diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan melalui perintah air yang sangat hina. Kemudian menjadi jalan, menjadi kaki, menjadi tulang tulang, kemudian kita hidup. Tidak ada satu alasan pun untuk kita sombong di dunia ini. Seorang biasa, kita lihat ini adalah salah satu contoh orang biasa yang akan punya kemauan yang menjadi luar biasa. Dia punya keinginan, menulisnya keinginannya di dekat. Menulisnya seorang target, apa impian Anda, dan sekarang karena jika kita harus kemudian, kita yang diapakan, kita lupa. Ya tidak. Kecuali memori Anda sangat tinggi. Tapi kebanyakan manusia, kata manusia itu adalah tempat yang salah dan lupa. Kebanyakan manusia, lupa. Termasuk kita. Sehingga cita-cita, silakan berikan sudah menanyakan di depan. Jangan itu hanya pada suatu saja. Yang memotivasi kita, itu menjajah yang kita inginkan. Siapa yang tidak punya cita-cita? Saya akan semua punya, saya akan semuanya ini membahagiakan orang-orang ini selama di dunia di akhirat. Dan ini juga saya kebaikan sama Tuhan. Untuk putra, putri, semuanya, untuk putra-putra, sobat, perasaan, saya yakin guru Anda, orang tua Anda di rumah, tidak bangga kalian di sekolah cuma ngobrol. Saya yakin orang tua Anda, guru-guru Anda, tidak bangga kalian merokok. Terlalu di jalanan. Saya yakin guru Anda, orang tua keluarga tidak bangga kalian bermalas-malasan tidak lagi tidak lagi tidak bangga tidak bisa tanya lagi diri. Kemudian apa yang lain yang menjadi penyukur rumahlah para jemaah sekarang harus bisa lebih cerdas. Kalau kalian belum bisa cerdas, belum bisa memikirkan, merupakan dirinya, memperbaiki, kenapa bersyukur jadi lebih baik dari teman-teman masih SMP. Ingat, semuanya, ini SMA Indonesia 2000, sekolah mereka kejadian berbasis antara Islam. Antara Islam kalian di buku ini, dan hanya sekedar sekolah-sekolah mereka, itu sungguh-sungguh sama tidak kurang. Kalau sudah satu hari yang ikhlas dulu, kita punya kemauan, kita punya kemauan yang lebih besar, kita tender, itu yang biasanya kita sudah, insya Allah, dengan usaha, kita akan berjalan, semuanya akan tercapai. Amin. Ada yang ingin jadi guru, jadi sekali, jadi dokter, jadi pilot, maka jadi orang-orang yang bermanfaat. Kita sudah selama dari sekarang mencapai semuanya belajarnya yang sangat kecil. Saya yang sangat kecil contohnya memperhatikan seorang guru yang sudah masuk memperhatikan seorang guru yang sudah masuk itu sangat kecil. Membuat sampah pada tempatnya jika kalian juga tidak dilawan dapat pahala. Kalian senyum teman-temannya dapat pahala. Dan yang pentingnya adalah masing-masing di antara kalian kehidupan kalian ada di tangan kalian sendiri. Orang lain tidak itu satu hanya sekedar menasehati mengarahkan sebetulnya kekuatan Anda pikiran Anda hati jiwa Anda ada di tangan Anda. Pesan terakhir untuk menata masa depan, pertama jaga pikiran Anda karena pikiran Anda akan menjadi perasaan Anda. Kedua, jaga perasaan Anda karena perasaan Anda akan menjadi pernyataan. Jaga perkataan-perkataan Anda karena dari perkataan-perkataan Anda akan membentuk menjadi sebuah tindakan. Jaga tindakan-tindakan kalian karena dari tindakan tersebut akan membentuk sebuah kebiasaan. Jaga kebiasaan-kebiasaan kalian karena dari kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah karakter diri orang terkenal semua. Jadi kalau kita akan jadi kalau tersebut akan membuat
Itu sebuah nasib. Dan itulah nasib yang akan menjadi kehidupan kita. Saya sangat sulit kurang dari semua salam salam. Jika ada yang besar, itu mungkin dari Allah dan Rasulnya. Dan jika ada yang salah, itu mungkin dari saya pribadi. Maafkan saya, maafkan kesalahan saya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatian.